Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rakan-rakan Pertubuhan Quran Daily Malaysia PQDM, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada waktu ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri perbincangan kita yang agak panjang dan hampir menemui titik akhirnya, iaitulah bacaan kita pada kitab 77 cabang iman. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari cabang iman yang ke-70. Kita akan baca dari cabang iman yang ke-70. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu dan kefahaman dan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang kita nak bincang pada pagi ini iaitulah cabang iman yang ke-70, sabar di atas musibah dan sabar menahan diri dari kehendak nafsu. Sabar di atas musibah dan sabar di atas menahan diri dari kehendak nafsu. Pertama, berkaitan dengan sabar. Sabar ini memanglah menjadi salah satu daripada sifat yang paling utama dalam agama kita. Menjadi satu kelebihan yang besar dan menjadi salah satu daripada tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi sabar. Dan alhamdulillah bahasa kita tidak terlalu payahlah kerana kita sendiri menterjemahkan sabar dengan perkataan sabar. Jadi kita boleh faham apa itu sabar kerana bahasa kita juga menyatakan sabar itu sebagai sabar. Cumanya untuk kita lebih faham atau mendapat kebaikan, kesabaran yang ada dalam agama mesti dialihkan, diarahkan kepada apa yang Allah suruh kita sabar. Bukan sabar dalam perkara yang Allah Ta'ala tidak perintahkan. Okey, kadang-kadang kita sabar dalam perkara yang tidak mendatangkan redha Allah. Yang itu tak boleh. Okey. Sabar kita menahan diri dalam banyak perkara. Yang penting biarlah perkara itu termasuk dalam apa yang Allah perintahkan untuk bersabar. Baik. Maka pengarang kita menetapkan dua perkara. Sabar yang pertama, sabar di atas musibah. Sabar yang kedua, sabar dalam menahan diri dari kehendak nafsu. Dan menahan diri dari kehendak nafsu ni sebenarnya terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebab maksiat itu nafsu. Nafsu memang dia suka kepada perkara-perkara maksiat. Maka seorang apabila dia nak meninggalkan maksiat, dia kena menahan nafsu dia. Dan untuk menahan nafsu itu, dia kena bersabar. So, tahap yang kedua ialah sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan yang paling tinggi ialah sabar dalam melakukan ibadah.
Kerana apabila seorang nak melakukan ibadat, dia kena menahan diri dari nafsunya dan menggagahkan dirinya untuk menggantikan tempat nafsu itu dengan ketundukan kepada Allah. Maknanya kalau dia sekadar menahan diri dengan nafsu tu okeylah, tapi nak ganti tempat maksiat tu dengan ibadat, yang tu dia kena ada kesabaran yang lebih. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat menggabungkan antara sifat sabar ni dengan ar-ribat, berjuang. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, sabar. Wasabiru, dan perteguhkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan berjuanglah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat kejayaan. Jadi sabar, tambahkan kesabaran dan berjuanglah dalam kesabaran itu. So kita boleh faham daripada ayat Quran ini tiga kategori yang Allah Ta'ala sebut. Sabar tahap pertama, sabar tahap yang kedua, dan sabar tahap yang ketiga. Sabar tahap pertama, sabar di atas musibah. Sabar tahap yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar tahap yang tertinggi adalah sabar dalam istiqamah melakukan ketaatan. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan melalui sifat sabar ini. Muslimin, muslimat, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca dulu ayat yang bersama dengan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Kita bila Allah Ta'ala suruh minta tolong dengan Allah, Allah Ta'ala kata mintalah tolong kepada Allah dengan jalan kesabaran dan jalan ke dalam salat. Sesungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Diriwayatkan dari Mujahid dan selainnya, Allah Ta'ala ingin memaksudkan sabar itu adalah puasa. Ini sebahagian daripada pandangan ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini, iaitulah Mujahid berkata innahu siyam. Tetapi berkata juga Imam Muqatil bin Hayyan, Allah Ta'ala maksudkan ayat ini untuk kita cari akhirat. Mintalah pertolongan dengan Allah dalam mencari akhirat dengan kesabaran di atas faraid. Itulah kesabaran di atas melakukan kefarduan, itu salat. Kefarduan dan juga salat. Jadi sehingga ada yang kata puasa sebagaimana Al-Imamul Qurtubi menyatakan, kerana itu bulan Ramadan dikenali sebagai bulan sabar. Bulan sabar. Wa qila al-muradu bis-sabri dalam ayat ini al-kaffu 'anil ma'asi. Juga dikatakan menahan diri dari kemaksiatan. Okey. Dan Umar Al-Khattab menyatakan bahawa sabar itu dua. As-sabru sabran. Kesabaran itu ada dua. Yang pertama adalah sabr 'indal musibah. Sabar dalam musibah. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, kesabaran dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak faham apa, kalau kita kata yang tiga kategori tadi kan, ya, tiga kategori. Kategori pertama, okey, berkata Sa'id ibn Jubair dalam mendefinisikan sabar.
As-sabru i'tiraful 'abdu lillah bima asaba fihi wa ihtisabuhu 'indallah wa raja'u thawabihi wa qad yajza'u ar-rajulu wa huwa yatajallat la yara minhu illa as-sabr. Okay. Sabar ni kata Sa'id Ibn Jubair ialah i'tiraful 'abd, satu pengiktirafan seorang hamba kepada bahawa Allah lah yang memberikan kepadanya apa yang menimpanya. Ha. Sabar ni pertama kita iktiraf benda ni datang daripada Allah. Kita terima bahawa Allah mentakdirkan kita macam ni. Ha. Jadi kita redha dengan takdir. Yang kedua, ihtisabuhu indallah, mengharapkan pahala di sisi Allah dan mengharapkan kebaikan dari Allah di sebalik musibah itu. Jadi dia tahan, dia kata tak apa ni, Allah bagi, Allah bagi. Sebab tu bila seorang tu dapat musibah, Allah Taala ajarkan kita dari ayat yang kedua ni, wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, mereka ialah orang-orang yang apabila ditimpa mereka oleh musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, kita ini milik Allah. Ha, nampak tak? Mereka kata, kita ini kepunyaan Allah. Nak maknanya apa? Di sini ada pengiktirafan. Di sini ada pengiktirafan. Apa maksud iktiraf dia? Inna lillah. Ha, di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengiktirafan bahawa kita ini kepunyaan Allah. Itu maksud inna lillah. Ha, sekejap. Mana dia punya keset? Eh, hilang. Ha, tak apa. Ha. Kita ini kepunyaan Allah. Di sinilah yang Sa'id Ibn Jubair kata tadi, i'tiraful 'abdu lillah. Bila seorang tu sabar, bila dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia bukan sekadar ucapan di mulut dia. Macam kita kata bila tipu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila tipu musibah, inna lillahi wa inna. Bukan ucapan je. Dalam ucapan tu ada makna. Dalam makna itu ada pengajaran untuk diri. Apa dia? Bila seorang ditimpa musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini satu. Bila ditimpa je, mulut dia sebut. Yang kedua, hati dia faham. Eh? Akal dia faham. Apa dia? Kita ini kepunyaan Allah. Dan musibah ini datangnya dari Allah. Maka bila sampai begitu, tahap yang ketiga, dia ihtisab, dia redha benda tu datang dari Allah dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Inilah maksud orang sabar. Dan orang inilah yang mendapat kebaikan. Allah Ta'ala kata, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dilimpahi dengan kebaikan dari Tuhan mereka dan rahmatnya. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk hidayahnya. Ha, nampak? Jadi, di sinilah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kepada orang yang sabar. Ha, sebab tu bila kita ditimpa musibah, kesabaran atas musibah ni adalah satu anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Macam-macam kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia nak bagi kepada kita pahala yang berlipat kali ganda. Jadi sabar ni adalah salah satu daripada musibah ni, adalah salah satu daripada jalan Allah bagi pahala kepada seorang hamba.
Kadang-kadang kita dok minta dengan Allah kan. Kita minta dengan Allah, ya Allah aku nak syurga, ya Allah aku nak pahala, ya Allah aku nak kebaikan. Sedang apa yang kita buat tidak sebanding dengan apa yang kita minta. Kita minta syurga tapi amalan kita sedikit. Kita minta rahmat kebaikan tapi kita kurang dalam ibadat. Jadi caranya Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan ganjaran pahala kepada seseorang hamba, antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada dia musibah. Lantas dengan musibah tersebut dia sabar. Dia tak sedar bahawa kesabaran di atas musibah itu bernilai pahala. Sama seperti orang yang berpuasa dengan sabar. Orang yang ditimpa musibah dia sabar. Okey? Orang yang beribadat dia sabar. So orang yang ditimpa musibah kadang-kadang dengan musibah tersebut naik darjatnya. Sebab itu bagi orang yang ditimpa musibah, khabar terimalah berita gembira dari Allah, wa basyiris sabirin. Allah yang kata khabarkan berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, jadi mungkin kita yang rasa berat, memanglah berat sebab dia musibah. Tapi di sebalik musibah itu ada ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merupakan salah satu daripada cabang iman. Bila kita sabar bertambah iman kita, bila kita sabar bertambah iman kita. Iman pun bertambah, pahala pun bertambah dan kebaikan pun bertambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang bersabar, Allah Ta'ala kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Bighairi hisab ni, tidak terkira ni, kita boleh kita boleh sebut dalam bahasa hari ni ialah unlimited. Unlimited pahala orang sabar ni, unlimited. Sebab itu pahala puasa ni ada kaitan dengan sabar. Alhamdulillah kita sekarang menghampiri bulan Ramadan, dan sekarang ni bulan Syaban, bulan yang digalakkan banyak kita berpuasa juga. Bulan Ramadan nanti bulan puasa dan dipanggil bulan kesabaran. Bulan kesabaran ni pahala puasa pun tidak tergambar dah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, kullu amal ibnu Adam al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Semua pahala, semua amalan anak Adam ni Allah Ta'ala kata, satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Ni wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan dapat 10 kali ganda. Illa saum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku mengganjarinya sesuai dengan kehendakku. Jadi Allah Ta'ala nak bagi berapa banyak? Terpulang. Unlimited. Pahala sabar ni kita kata unlimited sebab apa? Sebab kesabaran pun tak sama. Kita boleh sebut sabarlah, tapi bagi orang yang bersabar, sifat sabar dia lain-lain. Ada kata tak apa, sabar pun ada hak dia. Bagi siapa yang meletakkan hak dia, maka di situlah pahala dia. Tapi kalau dia tidak meletakkan limit bagi sabar dia, maka selama dia bersabar, selama itulah pahala dia bertambah. Unlimited. Unlimited. Jadi siapa yang kata sabar pun ada had, maka dia telah meletakkan limit bagi pahala dia. Siapa yang kata puasa dia tak ada limit, dia boleh bersabar dan dia akan bertahan bersabar semampu yang dia mampu, setekat mana dia mampu, maka di situlah pahala dia. Ha, jadi inilah maknanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bagi pahala bagi orang yang sabar ni bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa terkira, tanpa limit, sebanyak-banyaknya
Ini kelebihan bagi orang yang berpuasa. Dan ini juga kelebihan bagi orang yang bersabar secara umumnya. Rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a unasun minal ansar fas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum faja'ala la yas'aluhu ahadun minhum illa a'tahu hatta nafida ma 'indahu thumma qala lahum hina anfaqa kulla shay'in 'indahu ma yakunu 'indana min khairin falan nadakhirahu 'ankum fa innahu man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusbirhu Allah wa lan tu'tu 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dalam satu hadis kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sekumpulan Ansar datang dan meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memberikan kepada mereka. Bila orang datang minta Nabi bagi, minta Nabi bagi, minta Nabi bagi. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada apa saja yang mereka minta. Sehingga Abu Sa'id kata, tiada seorang pun dari kalangan mereka yang meminta sesuatu kepada baginda melainkan baginda memberinya, sehingga tiada apa yang tinggal di sisi baginda. Bagi, bagi, bagi sampai habis harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ada pun dia nak bagi lagi, tapi habis dah. Dia kata apa? Kemudian baginda bersabda kepada mereka setelah menginfakkan semua yang ada padanya tadi. Kata Nabi, apa jua kebaikan yang ada pada kami, kami tidak akan menyimpannya daripada kamu. Nabi kata, apa jua yang ada pada kami, kami tak akan simpan. Maknanya Nabi ni, Nabi tak akan simpan harta dia untuk simpanan. Kalau orang minta Nabi bagi, Nabi minta Nabi bagi. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajarkan kepada sahabat dan nak menghabis sempena waktu itu, jangan pula bagi orang yang meminta apabila suka diberi dia pun banyak meminta. Nabi memanglah sifat Nabi bila diminta bagi, 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 tapi bagi orang yang meminta janganlah pula bila dia dapat apa yang dia nak jadi terbaik dia meminta-minta. Sebab apa? Nabi kata ni, sesiapa yang menjaga maruah dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga maruahnya. Dia panggil iffah. Ada orang yang dia tak minta, dia jaga diri dia daripada sifat meminta-minta, maka Allah akan jaga maruah dia. Iffah. Allah akan jaga maruah dia. Sesiapa yang tidak bergantung kepada manusia, maka Allah akan menjadikannya harga diri, tinggi harga diri. Siapa yang menahan daripada meminta-minta kepada manusia, Allah Ta'ala akan jadikan martabat, nilai harga diri dia tu tinggi. Dan sesiapa yang berusaha untuk bersabar, nescaya Allah akan mengurniakan kepadanya sabar. Jadi, yatasabbar yusbirhullah. Allah Ta'ala sebut di sini, siapa yang mengajar diri untuk sabar. Jadi, maknanya, sabar ni kena latih. Sabar ni dia kena latih. Terutamanya pada pukulan yang pertama. Masa tu kita kena orang panggil ajar diri kita untuk bersabar. Dan kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi ni, sesiapa nasnya, dan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih besar berbanding sabar. Kamu tidak diberi pemberian, yakni anugerah Allah paling besar kepada seorang hamba dia adalah anugerah sabar. Betullah, dengan sabar dia yang kelaparan boleh tak boleh terasa kenyang.
Dengan sabar, dia yang miskin boleh terasa cukup. Dengan kesabaran, dia menjaga maruah dirinya. Dan banyak benda dia boleh kebaikan dari satu sifat, iaitu sifat sabar. Okay? Ha, jadi sebab itu kita ni ambillah panggil sifat kesabaran ini sebagai salah satu daripada cabang keimanan yang ada pada kita. Baik. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, kata Abdullah bin Mas'ud, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqi'u wa'kan shadidan. Faqultu innaka latu'aku wa'kan rajulaini. Faqala ajal u'iku kama yuqi'u rajulani minkum. Qala faqultu dhalika bi anna laka ajraini. Qala na'am wa ma min muslim yusibuhu adha min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi min sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit demam panas. Kemudian aku berkata, sesungguhnya kamu sedang ditimpa dengan demam atau sakit dua orang lelaki. Abdullah bin Mas'ud dia masuk jumpa Rasulullah, tengok Rasulullah ni sakit. Nabi ni berat. Kalau biasa dia orang tengok orang sakit, bila dia tengok Nabi dua kali ganda daripada tu. Jadi dia berkata, Rasulullah, kamu ni sakit berat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Aku ni ditimpa sakit, ditimpa demam dua lelaki dari kalangan kamu. Makna dua kali ganda sakit orang kamu. Ataupun pada aku seorang sakit dua orang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kata, aku berkata lagi, ini berlaku kerana bagimu dua pahala. Sebab Allah nak bagi dua pahala kat Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar, betul. Aku dapat dua pahala dengan sakit ni. Cuma di hujung hadis ni Nabi kata, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa sesuatu yang menyakitkan seperti penyakit atau selain itu yang lebih rendah kedudukannya, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya seperti sepohon pokok menggugurkan daunnya. Bila kena sakit tu, habis gugur. Seperti daun gugur. Ya Allah. Daun kalau pak kita ni tak ada musim luruh, tak berapa nampak sangat. Tapi kalau dekat apa musim negeri menggara pak musim, kalau musim daun gugur ni tinggal batang saja je. Tempat kita ada dia salin daun, pokok getah. Dia tengok pokok getah salin daun. Luruh habis. Tinggal berapa helai je dekat pokok tu. Lain memang luruh. Tapi kita ni kan tak tengok pokok getah, tak nampak juga. Kena tengok negara pak musim lah. Boleh tengok Google tengok gambar. Lepas daripada musim apa tu? Musim panas ke? Lepas pada musim panas, musim luruh. Lepas tu musim sejuk. Lepas tu musim bunga. Lepas musim bunga, musim panas balik. Lepas musim panas, luruh. Itukah? Habis pun. Rasa ialah darut. Jadi bila datang musim luruh, luruh habis daun. Tinggal batang je. Nabi SAW kata, bila seorang tu ditimpa musibah, gugur daripada dia dosa-dosa seperti gugurnya daun-daun daripada pokok. Sebab itu Nabi bila orang sakit, kita pergi ziarah dia, kita jawab, kita doa apa? La ba'sa tahurun insya-Allah. Tak ada apa-apa ni, Allah nak bersihkan kamu. Maknanya Allah nak sucikan daripada dosa-dosa.
Dan inilah kenikmatan bagi orang yang bersabar. Bila dia sabar, dia rasa, ya Allah, kesabaran itu menggugurkan dosa-dosa, dan kesabaran itu mendatangkan pahala yang unlimited. Gugur dosa pun unlimited, dapat pahala pun unlimited. Ini keistimewaan orang yang bersabar. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita mengajar diri kita dengan sifat sabar ni. Okey. Sabar tiga tahap tadi kita sebut. Sabar pertama apa? Sabar atas musibah. Yang ni sabar pasrah. Nak buat macam mana? Dah benda dah berlaku kan. Kita kata sabar ajalah, benda dah berlaku. Sabar ni sabar tahap satu baru. Sabar ni sabar yang tak ada pilihan. Kena sabar juga. Yang kedua, sabar di atas maksiat. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ni dah ada pilihan, nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Tapi dia pilih tak nak buat. Pasal apa? Sebab tak nak buat itu mengikut kehendak Allah, dan dia meninggalkan maksiat. Sabar tahap tiga, tahap tinggi ni sabar atas ketaatan. Sabar ni sabar yang ada pilihan. Boleh buat tak nak buat. Nak buat ke tak nak buat. Dan kalau buat dapat pahala. Ini paling tinggi sekali. Jadi mudah-mudahan kita ada ketiga-tiga kesabaran. Sabar dalam pasrah. Dan sabar dalam redha. Dan sabar dalam mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada cabang iman yang ke-71. Itulah zuhud dan tidak panjang angan-angan. Zuhud dan tidak panjang angan-angan. Maksud zuhud di sini ialah tidak bercita-cita kepada dunia, tidak berkehendak kepada dunia dan tidak panjang angan-angan. Kalau Allah bagi, alhamdulillah, tapi dia tidak sampai panggil tamak terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala sebut, fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a ashratuha. Maka tiada ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut, kerana sesungguhnya tanda-tanda kedatangannya telah muncul. Jadi penulis mendatangkan ayat ini menunjukkan kita ni jangan panjang angan-angan, jangan terlalu panjang angan-angan. Pasal apa? Kalau kita panjang pun nak pergi ke mana? Kiamat tu dekat dah dengan kita. Jangan duk panjang sangat angan-angan macam tak mati, macam tak berlaku kiamat. Sebaliknya, kiamat tu sangat dekat dengan kita. Jadi janganlah sibuk mengumpul dunia. Sebaliknya, kumpullah pahala akhirat. Itu maksud zuhud. Kita mencari kebaikan akhirat, tidak mencari kebaikan dunia semata-mata. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak mematikan, bahasa kita dah tu, nak memutuskan panjangnya cita-cita umat terhadap dunia ni. Sehingga seolah-olah tak nak mati dah buat kerja ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana wasa'atu kahataini, aku dibangkitkan dan hari kiamat dengan dua ni. Okey. Wa asyara bi usbu'aihi as-sababati wal wusta. Nabi kata aku dengan kiamat macam ni. Mana dekat ni? Dekat dah, dekat. Baginda menunjukkan isyarat menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi maknanya Nabi ni dekat dah dengan kiamat. Suka kita ni panjang angan-angan macam mana? Nak buat rumah besar, nak duduk sampai berapa ratus tahun. Nak ada harta banyak, nak hidup sampai berapa ratus tahun. Cukuplah dengan kita pada apa yang kita ada. Ni, cukuplah kita pada apa yang kita ada. Ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kadang-kadang dalam panjangnya angan-angan, manusia lupa mencari akhirat.
sehingga dengan apa yang dah ada depan dia ni dia lupa. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang ramai manusia tertipu ialah pertama kesihatan dan yang kedua masa lapang. Kita ni waktu kita tengah sihat kita lupa nak buat ibadat. Waktu kita tengah lapang kita lupa buat ibadat. Bila kita teringat waktu sakit, alamak lupa ruginya aku dah tak boleh buat dah. Waktu kita sibuk, alamak sibuk dah tak boleh nak buat dah. Masa lapang tak guna juga. Masa sihat tak guna juga. Yang kita menyesal nanti, kita berasa kita guna dah masa lapang kita, tapi guna pada benda yang tidak berfaedah. Bukan tak ada masa, ada, tapi guna pada benda yang tidak berfaedah. Sampai-sampai hari akhirat tengok-tengok dalam buku catatan amalan, Allahu Akbar, ini je aku buat masa tu, aku hidup tu. Kadang-kadang kita takut kita berfikir macam tu lah. Kita takut sangat bila sampai akhirat kita rasa menyesal, ruginya aku kesihatan yang ada dulu tidak digunakan untuk ketaatan dan masa yang lapang juga tidak digunakan untuk ketaatan. Jadi dua perkara tu kita kena beringatlah, hati-hati. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami Abu Ismah Muhammad bin Ahmad As-Sijistani mendendangkan syair untuk dirinya di Basrah yang bertepatan dengan maksud ini. Apa syair dia? Amba'ana khairu bani Adama wa ma 'ala Ahmad illa al-balagh. الناس مغبونون في نعمتي صحة أبنائهم والفراغ. Sebaik-baik anak Adam, keturunan Nabi Adam telah memberitahu kita, tidaklah wajib ke atas Ahmad kecuali menyampaikan bahawa manusia tertipu dalam dua nikmat, iaitu sihat tubuh badan dan masa waktu yang lapang. Jadi dua ni nikmat, jangan kita sia-siakan. Sebab sia-sia ni dua tu, panjang angan-angan dan nak kepada sibuk nak cari dunia. Sedangkan kalau kita sedar, kita putuskan angan-angan, tak apalah aku. Yang dah ada ni, okey dah ni. Allah akan tanya pada yang ada. Allah Ta'ala tak tanya pada yang tak ada. Ni, oh rumah dia besar gini-gini. Nanti Tuhan tanya dia macam, jangan fikir dia. Mu fikir mu, mu macam mana? Aku ni rumah pun tak ada. Tapi Tuhan tetap akan tanya pasal harta yang kita guna. Walaupun kita tak memiliki harta yang banyak. Jadi, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fanadhara kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisaa inna awwala fitnati bani Israil." Inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Tinggal bani tu. Sesungguhnya dunia itu lazat dan menarik. Oh, manis, hijau. Manis tu rasa lazat. Hijau tu pada pandangan ada tarikan. Itu penterjemah kita kata lazat dan menarik tu. Hulwatun tu daripada kata manis. Manis ni sedap. Nikmat pada kita tu sedap. Kita rasa nikmat. Khadirah ni hijau. Hijau ni pada mata. Jadi ni dunia ni memang sedap dirasa, menarik dipandang. Itu makna dia. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah pula jadikan kamu khalifah di dunia. Dia sedap, dia menarik. Dan Allah pula letak kamu di dunia. Sedang molek. Bahasa kita sedang molek. Elok-elok je. Elok-elok sebagai ujian. Ujian Allah kepada kita, nak tengok kita ni boleh sabar ke tidak dalam ujian ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fanadhara kaifa ta'malun. Maka hendaklah seorang itu
melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia beramal, bagaimana dia beramal. Sini ayat. Baik, hendaklah dia bertakwalah terhadap dunia dan takutlah kepada perempuan. Ha. Takut pada perempuan ni bukan takut dalam istilah takut bini, dah. Takutlah kepada Allah dalam urusan dunia dan takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, yakni isteri. Ataupun wanita secara umumlah, takutlah kepada Allah. Jadi kerana inilah dunia. Dunia ni apa yang kita kecap dan apa yang kita pandang. Jadi sebab tu Nabi SAW kata bertakwalah kepada Allah dalam urusan dunia dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Kerana sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah pada wanita. Adalah pada wanita. Jadi janganlah kita berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Kerana sampai panjang angan-angannya. Sebaliknya, kita sibukkanlah diri kita dengan cita-cita akhirat kita. Kerana cita-cita akhirat lebih utama untuk kita kejar. Dan cita-cita akhirat lebih bermanfaat andai kita dapat mencapainya. Baik. Cabang iman yang ke-72. Cemburu dan tidak dayus. Bila kita kata fitnah wanita tadi, termasuklah fitnah wanita ialah bagi seorang suami. Bukan menggodanya saja, tapi mencabar tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Okey? Bukan goda saja. Fitnah wanita ni bukan pada godaannya sahaja sehingga kita tunduk kepadanya. Tak. Fitnah wanita ni juga pada tanggungjawab kita. Bila kita dah cenderung kepadanya, maka Allah Ta'ala letak tanggungjawab. Tanggungjawab tu apa dia? Menjaga wanita. Dan pada tanggungjawab itu Allah Ta'ala letak dua sifat yang patut ada. Pertama, cemburu. Dan yang kedua, tidak dayus. Cemburu ni maksud apa? Jangan jealous macam orang faham jealous ni. Cemburu ni ialah dia sayang kepada isterinya dengan kasih sayang yang menyebabkan dia menjaga isterinya daripada api neraka. Itulah cemburu yang sebenar. Al-ghirah. Cemburu apabila isteri melakukan perkara yang Allah tak redha. Kerana sesayangnya dia, dia tak suka. Dia cemburu terhadap lelaki, dia cemburu dengan lelaki lain. Andai isterinya tidak menutup aurat. Dia cemburu andai orang boleh melihat perhiasan-perhiasan isterinya. Dan dia rasa tak selesa sekiranya isterinya melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang patut ada pada lelaki lah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Bahan bakarnya manusia dan juga batu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita
supaya menjaga isteri-isteri kita daripada api neraka. Juga ahli keluarga. Dan sebelum daripada itu, diri kita sendiri kena jaga. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada yang diharamkan dan memelihara kehormatan mereka. Jaga kehormatan pada pakaian, pada pertuturan, pada pergaulan. Ni, jagalah kehormatan. Sebab tu suami dia kena pesan kepada isteri. Kalau dia tengok isteri dia pakai pakaian, macam mana tudung singkat ni? Yang kedua, macam mana pula pakaian ni tak pakai stocking? Tak pakai pakaian sempurna tu, tak amrat? Kena tanya. Dan wanita pun bila suami tegur, bila suami tanya, kena panggil redha lah, kena ambil tindak balas lah. Bahawa itu adalah nasihat yang baik daripada seorang suami, yang suami dia tak nak isteri dia menjadi bahan tontonan orang ramai. Ada suami pula isteri dia pakai pakaian mencolok mata. Bila orang tegur, dia pula marah kalau orang tegur. Jangan marah, ini isteri saya. Saya punya pasal lah nak suruh isteri saya pakai macam mana. La ilaha illallah. Yang inilah sebenarnya lelaki dayus. Lelaki yang sanggup isteri dia dikongsi dengan orang lain. Bukan kongsi tempat tidur je. Sebelum daripada tu, dikongsi pandang. Perhiasan isterinya. Tumit dia, tangan dia, lengan dia, petis dia. Malah lebih lagi daripada tu, kadang-kadang mereka tonjolkan, wanita-wanita menonjolkan kepada orang lain. Maka seorang suami yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan jaga isterinya dari menjadi tontonan orang ramai. Itulah cemburu dan itulah tidak dayus. Tidak cemburu, itulah cemburu dan tidak dayus. Dayus ni kadang-kadang pada perkara yang Allah Ta'ala murka, dia isteri dia tak salat. Dia nak suruh isteri dia supaya salat, isteri dia marah, dia takut bini. Takut nak suruh isteri ni salat. Inilah dayus. Bukan takut bini dia nak kahwin lagi. Biasanya orang ni takut bini nak kahwin lagi, tak. Dia takut bini nak suruh bini dia tutup aurat, dia takut. Nak suruh bini dia salat, dia takut. Nak suruh bini dia buat kebab benda baik lah, dia jadi takut. Jadi ini malah dia takut untuk larang bini dia atau isteri dia melakukan maksiat, dia takut. Maka inilah sebenarnya lelaki yang dayus. Okey, yang dayus. Bukan lelaki yang kita ni kadang-kadang layak ke dayus ni tak pertahankan isteri di saat orang lelaki ambil bini dia. Dah. Saat dia tak ada lelaki lain tapi bini dia tak salat, dia tak suruh bini dia salat. Dia tak ada lelaki lain tapi dia pakai pakaian tidak menutup aurat, dia tak larang bini dia menutup aurat. Dia tak suruh lelaki dia, bini dia menutup aurat. Itu juga lelaki yang dayus. Kerana dia tidak mengajak isterinya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat, dalam hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Inna Allah yaghar, wa innal mu'min yaghar, wa ghairatullah an ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah juga cemburu dan seorang mukmin juga cemburu. Namun kecemburuan Allah ialah apabila seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan Allah ke atasnya. Jadi ini kena ambil satu benchmark kita. Cemburu ni pada apa? Cemburu pada apa yang Allah Ta'ala tak bagi. Dayus ni apa? Dayus ni ialah membiarkan pasangannya melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah meriwayatkan dalam hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa fil baiti mukhannathun. Faqala li Abdullah ibn Abi Umayyah akhi Ummi Salamah, ya Abdullah, in fataha Allahu lakum at-Taif gadan fa inni adulluka ala banati Ghailan. فإنها تقبل
bi arba'i wa tudbiru bi thamani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu haula'i alaikum. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sampingnya Ummu Salamah, seorang dan seorang mukhannath turut berada di dalam rumah. Mukhannath itu berkata kepada Abdullah ibn Abi Umayyah, saudara kepada Abi Umayyah, saudara kepada Ummu Salamah, wahai Abdullah. Mukhannath ni ialah lelaki yang menyerupai perempuan, pondan lah bahasa mudah. Ada yang semula jadi, ada yang dibuat-buat. Jadi dia kata kepada Abdullah ibn Abi Umayyah, wahai Abdullah, jika Allah membuka Taif bagi kamu, akan aku tunjukkan anak perempuan Ghailan kepada kamu. Sesungguhnya dia menghadap ke hadapan sambil kelihatan empat lipatan lemak badan, dan menghadap belakang sambil kelihatan lapan lipatan lemak badan, kiasan kepada tubuh badan yang gemuk. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan ada golongan sebegini duduk bersama kamu lagi. Jadi ini menunjukkan sifat cemburu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tak nak ada lelaki macam ni duduk dalam rumah dia. Duduk dalam rumah Ummu Salamah. Kita ni kadang-kadang masuk rumah macam-macam. Nak jaga isteri tu kena halang orang-orang pelik-pelik datang pada rumah ni. Jangan duk bagi mari rumah pelik-pelik. Dan diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghairatu minal iman wa innal midha'a minan nifaq. Sesungguhnya cemburu itu termasuk iman dan dayus itu daripada nifaq. Al-Halimi berkata, perbuatan ini ialah percampuran antara lelaki dan perempuan. Kemudian mereka dibiarkan berkelakuan tidak sopan sehingga melakukan masing-masing mengeluarkan air mazi. Hal ini diambil dari kalimah al-mazi, dan ada pandangan lain menyatakan ia bermaksud membiarkan lelaki bersama perempuan, berasal daripada kalimah madzaitul faras, biarkan aku biarkan kuda itu meragut rumput. Jadi membiarkan lelaki bersama perempuan itu juga termasuk dalam perkara yang meruntuhkan keimanan. Jadi jangan kita duduk bersendirian antara lelaki dan perempuan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi. Walaupun mukhannas masa tu, orang tu pondan. Lelaki menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai lelaki. Khunsa lah bahasa kita. Tapi Nabi tak bagi duduk dalam rumah dia kerana cemburunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apatah lagi pada sifat lelaki-lelaki yang lain yang duduk bersama duaan dalam rumah, ataupun perempuan berdua-duaan dengan lelaki dalam tempat yang tertutup, sehingga disebut sebagai dia boleh membangkitkan syahwat. Boleh membangkitkan syahwat. Kerana itu, ini perkara yang kita kena ambil serius. Mudah-mudahan kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tiga jalan yang kita bincangkan pada hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, dan insyaAllah kita akan akhiri bacaan kitab kita pada minggu hadapan sebelum daripada Ramadan. Bila Ramadan nanti kita tengoklah macam mana nanti bila selepas habis kitab ini. Tapi itulah yang kita nak sebut, insyaAllah mudah-mudahan minggu depan kita akan sambung dan mengakhiri perbahasan kita pada kitab kita ini, insyaAllah. Ada soalan nak tanya? Dalam bilik. Sekarang ni dia berduaan tapi dalam khayat ramai. Meja berdua. Berdua-duaan di khalayak ramai. Dalam jogging macam berdua, jogging berdua, meja berdua, makan berdua. Dia sebenarnya perkara ni berdua-duaan daripada tu fitnah tu dah besar, dah syaitan yang ketiga. Bukanlah bermaksud bila menghalang fitnah itu yang bawah padanya boleh. Sebab tu dalam bab zina, Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqrabuz zina.
jangan menghampiri. Mana apa jua perkara yang boleh menyebabkan pintu zina tu terbuka, tak boleh. So berdua-duaan dalam tempat yang senyap itu dah peringkat, berat dah. Tapi jalan-jalan tu, sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak bagi isteri-isteri Rasulullah menggunakan suara-suara yang lemah lembut sehingga mendatangkan fitnah kepada hati orang-orang yang sakit. Fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Jangan kamu lemah lembut sehingga tu. Jadi fitnah wanita, dayus, cemburu ni bukan sekadar pada berdua-duaan. Tak. Menyeluruh. Yang kita sebut berdua-duaan tu pekat, berat dah. Menyeluruh. Zaman sekarang ni betul lah. Kalau saya, mungkin kita tak tengok lah. Kita tidak duduk dalam dunia luar lah. Dunia luar hari ni mungkin orang kita tengok dah jadi kebiasaan. Keluar ofis, waktu rehat makan bersama isteri orang dengan suami orang. Kalau suami dia tahu, dia kena larang isteri dia jangan makan berdua-duaan dengan lelaki lain. Kadang-kadang dia pergi outstation berdua-duaan. Jangan pergi. Kalau ada kerja, ambil kereta lain-lain. Ataupun cari orang yang ketiga. Jangan berdua-duaan dalam kereta. Ataupun macam tadi, jogging bersama. Hujung minggu duduk jogging. Itu juga perkara-perkara yang sebenarnya dilarang dalam agama. Sebab itu kita ni nak jaga iman, benda yang berat. Nak jaga cabang iman tu, ya Allah. Dan fitnah wanita ni besar. Lepas tu disebut tadi, fitnah yang paling besar Nabi tinggalkan. Nabi kata, fattaqud dunya wattaqud dinsa. Takutlah Allah dalam urusan dunia dan takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Dan urusan wanita ni, fitnah dia sama dengan fitnah dunia. Apa dia yang sama? Dia berevolusi dan dia berubah-ubah. Zaman dulu fitnah wanita mungkin macam ni. Zaman sekarang fitnah wanita mungkin macam ni. Zaman dulu duk main ketuk-ketuk tepi rumah, ketuk botol, ketuk-ketuk-ketuk. Zaman lah ni dah WhatsApp dah. Boleh Facebook eh. Video call dan sebagainya. Fitnah tu macam-macam. Tak usah kata berdua-duaan. Dua-dua dalam media sosial pun sama. Orang ni dah dalam bilik dia, orang ni dalam bilik dia. Tapi dia video call. Kawan tu dengan kawan ni duk berdua-duaan sengih-sengih mendatangkan fitnah antara satu sama lain. Buka aurat dan seumpama dengannya. Jadi ini semua fitnah-fitnah yang sangat kita kena jaga. Mudah-mudahan Allah jagalah kita daripada fitnah ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga keluarga kita juga daripada fitnah dunia ini. Wallahu taala alam. Buku. Okey. Siapa-siapa yang ada rasa dia nak mendapatkan buku ini, boleh kontak, boleh hubungi pihak admin kita lah, PQDM ataupun admin PMT Pro Media Tajdid, untuk ada beberapa lagi nuskah yang boleh kita ambil untuk dia simpan sebagai bacaan dia. Boleh hubungilah pihak kita insyaAllah. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.